Alright, gue Haji Pulung. Dan hari ini gue main game baru nih cuy. Ya, gamenya udah rilis beberapa bulan kemarin gitu ya. Tapi gue belum belum sempet ngemainin gitu. Ya itu Ride 4. Saatnya kita beralih dari yang mobil-mobil, beralih ke motor-motor gitu ya. Iyalah, di sini tuh yang penting motornya tuh motor-motor modifnya gitu loh gitu ya. Dan di sini gue udah disuguhin sama customisasi dari ridernya ini. Di sebelumnya juga kompleks gitu, tapi di sini lebih kompleks kayaknya. Ya udah, langsung aja kita mainin ini game ya. Nationality Indonesia ada nggak? Nggak ada. Oh ada, Indonesia, male. Gender, nama udahlah Bambang. Face 1, 2, 3, nah ini Bambang dia. Riding style, balance, shoulder out. Songong ya. Old school. Shoulder. Yang songong deh gue deh. Fit at start, right foot. Both fit. Right foot lah. Breaking leg out, yes. Breaking finger. Apa nih maksudnya? Ya dua lah. Ini layarnya kok gini ya. Sign up. Oke. Shukuba circuit. Yoi. Proceed. Ntar. Race object. Ini gue di apa nih? Yamaha. Start challenge. Back set up. Riding back set up. Coba. Bah. Buset. Oh no. Aduh. Ini nanti dulu lah ya. Start challenge aja. Ini apa nih? 1, 3 ya. 1 menit 3 detik nih. Dan gue oke. Bentar dulu. Ini kontrolnya. Oke. Udah nih, udah bener nih. Eh. Wah, grafiknya gila dari Ride 3 ya ke sini, buset dah. Dari Red 3 ke sini sih ini epic sih ini. Woi. Kabar, Bos. Ini paling bener emang mainnya pakai controller gitu loh, cuy. Kayak GP gitu kan. Tapi ini enggak yang serumit GP ya. Kalau GP kan emang simulasi gitu ya. Beda lah sama inilah istilahnya kayak gitu. Buset, grafiknya indah banget cuy. Dari Ride 3 ya. Astaga, ini sih indah sih ini. Oke. Belum kelar ini seriusan. Wah, 1-3 cuy. 1-5 ya. Aduh, Haji Pulung. Innalillahi. Modar lah. Oh, udah bisa ya. Jadi end. Oh, end session ya. Ini agak-agak serius gitu ya. Gamenya agak gitu. Agak-agak serius. Sebenernya harusnya gue di 1-3 lah. Harusnya. Tapi gak apa-apa lah ya. Kontrolnya lebih enak ini menurut gue, tapi jadi kayak simulasi jadinya. Mirip-mirip simulasi gitu. Harus pakai kontrol nih, cuy. Wuset, keren banget Yamaha. Gila, keren. Yamaha R6. Boys ya sama. Boys ya. Yoi. Debut regional Asian League. Gue Asian lah. Gue orang Asia gitu ya. Asian League lah. Udah gila. Ini autopilotnya. Nah ini pakai keyboard jadi ya patah-patah cuy ya. Jadi harap maklum gitu. Tapi seru malahan pakai keyboard tuh. Tangan kiri masalahnya ya. Best time berapa? 39633 ya.
Oh, harusnya 38 lah ya. Harusnya. Gak apa-apa cuy. Masih awal-awal cuy, masih belum kebiasaan gitu ya. Pakai keyboard apalagi. Nah, ini ada lagi nih. 140 nih gara-gara file yang pertama tadi lu dulu. Oke. Padap 115. Bisa lah. Bisa. Adi pulung. Yuk. 140 lagi. Kayaknya nyampe nih. Iso sam. Asli sam. Kalem sam. Yuk, gaskan, kalem sam, yuk. 110 lumayan lah. Oh, nah. Masih takutan buat belok-belok yang terlalu ekstrim gitu, masih takutan gue. Belum kebiasaan gitu, Ji. Nah, ini ada time attack pakai RG500 nih, 87 nih. Ini motor lawas nih. Wah, anji, suaranya penae. Asli. Oh enak pol iki suarane. Wow. Oke. Mantep. Ini kalau enggak ada driving line-nya kayak gitu gue buta nih pasti ini. Tapi enggak sih, kalau sirkuit gini kan bisa dihafal gitu ya. Suaranya oke punya gitu kan. Bablas, modar kamu Bambang. Kecelakaan tunggal. Mas 9. Yoi, bisa gak? 55, 56, 57, 58, 59. Lala, kenapa lu kecelakaan sendiri ya? Wah, bener-bener di cutscene aja masih kecelakaan dia. Wah, 1 menit cuy gue. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Ya berarti udah dapet duit juga. Nah, ini. Nah, banyak ternyata. Oke, track day ya. Ini pakai apa nih? Sama, masih sama ya. Reward bag-nya gue harus ngedapetin itulah. Pokoknya intinya balap gitu maksudnya. Oh. Iya kayaknya cuy. Oke. Halo bos. Gaskan bos. Oh, dua. Yuk, bisa kamu Haji Pulung. Bisa lah. Gak ada yang gak bisa di dunia ini udah. Bisa. Yoi, mohon maaf nih. Kecelakaan gue. Tapi bisa ini cuy, 6 aja bisa ini. Nah, bisa. Weh, bos. Sabar bos, lihat belakang lah bos. Bisa ini cuy. Mohon maaf nih ya. Jangan bisa. Bisa nih. Ayo kejar aja pulung. Nafsu kamu. Jangan nafsu. Iso re. Ah, gak iso. Ya nggak apa-apa lah, tiga doang ya, bronze doang lah, nggak apa-apa. Oke, nah ini akhirnya terakhir nih ya track test ini, pakai R6 2015 nih. Objektifnya 78 sama 120 ya. Oh, semoga bisa nih ini, kalau nggak ngulang gue buat ngedapetin itu mau motor ya, motor pertama gitu.
Ayo rek, suwene lah loadingnya. Wah gelap banget. Wah, buset. Oh, oh. Gak nyampe. Mati lu aja belum. Wah. Ini kenceng sekali ini motor. Kurang ajar kenceng sekali ini motor. Tapi bisa gue di 49 ya, lumayan lah, gak apa-apa. Wah, gue harus ngulang nih, ada yang ngulang nih cuy. Alright, ini kenceng banget cuy motornya, seriusan. Serius ini kenceng banget sumpah dah. Lu kemana sih aja belum, lu main GTA apa gimana sih ini ceritanya? Gak tahu ini serius, motornya kenceng banget. Wow, gila, belum ini belum motor-motor yang lebih kenceng lagi ya. Oke, okay. Wih, kok jadi tegang gitu kan? Buset dah, main beginian doang tegang. Gak kayak main MotoGP gue. Tikungan tajam itu. Wah, 224 gak bisa gue. Astaga, 225. Oke, okay, akhirnya kelar juga. Gue udah unlock tuh, achievement unlock tuh, new groups unlock, grup baru ya. Nah, dah nih, dapat nih kayaknya reward bike. Nah, udah nih, udah dapat gue sebenarnya ini. Coba, iya kan, 120 poin buat apa? Oh, 120 poin buat ngedapetin motornya gitu loh ternyata. Oke, jadi gue mengerti nih gitu ya. Hah, ini sih harus ngebiasain dulu gue. Soalnya susah banget kalau pakai keyboard gitu ya. Yalah kalau gitu. Ayo teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu ya. Video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur. Gue bakalan lanjut ini di next video ya. Di sini ada banyak macam-macam masalahnya cuy. Kalau ride itu ya, cuman kayak street race gitulah, nggak kayak yang GP yang terlalu resmi gitulah. Istilahnya kayak gitu ya. Alright, kalau gitu video kali ini sekian dulu. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa banyak-banyak sebari. Dan gue aja pulung pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video.